Sudirman. Lu kayak Prabowo lu kayak begitu. Ahmad Yani. Dan saya sekarang ini suruh jaga tanah, ya kan, sama yang pemiliknya. Karena pada waktu itu nggak dijaga, ya banyak orang yang pada masuk tanpa izin. Di sini sementara kan ada yang itu juga ngegarap. Ya suka dukanya kalau kita bilangin itu, yang ngegarap itu malah marahin saya. Oh bukan tanahnya lah ini, ya kan. Tapi kan sebagai saya ditugasin di sini, ya saya wajib tegur karena emang ya wewenang saya gitu. Ya saya kan dukung Anies nih. Mudah-mudahan untuk ke depan ya memperhatikan rakyat kecil lah seperti saya. Keadaan saya kan ya istilahnya kerja tidak mapan lah. Kerja tidak mapan dan penghasilannya cukup minim. Saya menemukan Jakarta yang ketimpangannya luar biasa. Saya sampaikan, dan saya ketika bicara dengan warga, saya katakan saya tidak mau menjanjikan nol penggusuran. Tapi saya berjanji semua proses pemindahan itu adalah memindah kehidupan. Bukan memindah barang, bukan memindah gudang. Semua di sini sehari-harinya seperti ini, bersahaja aja seperti ya, kayak ini ya, gimana apa gitu adanya? Ya, padanya aja lah nih, yang kecil padanya kecil nih, dari beliau menjabat sebagai gubernur dari Pak Jokowi, memang dia udah dirasakan sama sebagian apa keluarga saya gitu ya. Sekarang nyari pemimpin yang bekerja nyata, hanya nggak mau janji-janji doang. Saya bukan pemimpin, saya ini pelayan pegawai Bapak Ibu. Saya rasa seorang pemimpin memang harus lebih tegas. Harus lebih tegas. Beliau itu bukan arogan dalam berbicaraan ya. Mereka itu bertegas. Saya pikir sebetulnya masyarakat dari dulu saya kasar juga, pemilih saya masih lebih tinggi. Sekarang saya lebih ngomong lebih halus, malah surveinya lebih rendah. Jadi sebetulnya bagi saya yang penting bagaimana masyarakat itu tahu selama ini sungai lebih bersih, Jakarta lebih bersih, lebih rapi, izin lebih gampang, itu karena kerja saya dengan tim, dengan PNS di DKI. Ini salah satu bukti nyata kerja Pak Ahok, Kartu Jakarta Pintar. Apa dapat apa Muhaimin dari kartu itu? Yang kemudahan seperti tiap bulannya kita tuh tidak usah membeli untuk bayar sekolah atau kita bisa membeli macam-macam lah, sepatu, tas, seperti alat sekolah yang lainnya ya, seperti buku, seragam. Ya mudah-mudahan sih namanya dalam pembelajaran ini ya, kita kan nggak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi mudah-mudahan saya berharap sih beliau yang akan menjadi memenangkan ya. Kalau biar rata sih sama ini ya aman damai aja. Kaman dari pihak warga nih masih membutuhkan. Apalah salah kita harapan, ya harus itu yang dilapor tuh. Sebentar.
Anies. Si Roni dia kan Anies, saya ngejelasin di depan suruh bisa dikerubutin sama ibu saya bisa jawab. Dia bilang udah ada udah terbukti ya kan. Dia bilang aja ya Anies mudah-mudahan terpilih ya kan lebih baik lagi. Gimana nih dalam pilkada nih? Ya, kita yang... pokoknya sistemkan aman. Hah? Untuk apa nih dulu? Untuk apa dulu? Ya, pilihan. Ya kalau pilihan mah udah saya bilang, saya itu berani garansi yang buat RT 6, RT 7 saya garansi. Ya 2 RT. Kenapa? Ya. 2 TPS itu? Oh. Ya saya garansi pasti. Pasti ya. Apa? Pasti unggul. Ya. Beliau ini juga tahu pasti dari kemarin unggul gitu untuk pilihan mana nih? Hah? Berapanya maksudnya? Ya kalau kita mau udah enggak goyang lagi. Iya, yang kota-kota. Ini kerubutin sendiri ini mana nih? Ini nomor 3 sendiri. Lu nomor 3 sendiri. Lu belain gua dong. Biarin aja dia. Semoga Jakarta lebih baik lagi. Alhamdulillah, di sini tidak terjadi apa-apa. Aman, damai, dan tentram. Tidak jadi masalah. Dari quick count sudah masuk dan menunjukkan bahwa DKI Jakarta mendapat gubernur dan wakil gubernur baru.